welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku mau review serum import dari Amerika, yaitu The Ordinary Serum Alpha Arbutin. Nah, ini aku udah habis hampir satu botol ya, kalau kalian lihat. Dan yang ini aku belum buka. Oke, kita akan unboxing dulu. Jadi bentuknya seperti ini. Taraaa, ini masih full ya, aku belum pakai memang. Oke, langsung aja. Apa sih masalah utama kulit wajah yang mengganggu bagi banyak orang? Udah pasti kulit kusam, tidak merata, dan flek hitam. Kenapa gitu? Ya karena efek-efek itu membuat kulit kalian jadi tampak lebih tua. Nah, jadi di luaran itu udah banyak banget produk skincare yang mengklaim bahwa produknya mampu menghilangkan flek hitam serta mencerahkan wajah. Tapi kebanyakan produk-produk skincare tersebut itu kandungannya keras banget serta membuat kulit menjadi kering, terutama yang punya kulit sensitif kayak aku. Nah, apa sih solusinya ya? Udah pasti The Ordinary Serum Alpha Arbutin ini. Jadi, The Ordinary Serum yang bergerak, The Ordinary-nya ini nih, yang bergerak di bawah naungan The Sim, ini mengeluarkan serum dengan kandungan Alpha Arbutin plus Hyaluronic Acid, yang udah pasti itu dapat mencerahkan kulit dan juga menghilangkan flek hitam. Dan kalian no worries ya, karena serum The Ordinary Alpha Arbutin 2% plus Hyaluronic Acid ini aman banget dipakai setiap hari, bahkan buat kulit yang sensitif kayak aku nih. Kalian kalau lihat ya, aku mukanya glowing banget, kenyal banget karena serum ini. Ini aku nggak bohong ya, bener-bener kalian lihat kalau kena cahaya itu bener-bener glowing ya. Terus menghilangkan kemerahan dan bekas-bekas jerawat. Aku kan kadang kalau lagi hormonal itu suka jerawatan ya. Tapi karena aku skincarean terus, jadinya udah pasti kinclong, flek hitam juga nggak ada. Nah, buat kalian yang mau tahu apa aja sih kandungannya, manfaatnya, dan cara pakainya, aku bakal bahas satu-satu. Kita masuk dulu ke kandungan. Serum Alpha Arbutin dari The Ordinary ini vegan, cruelty free, dan diformulasikan tanpa silikon dan minyak loh. Jadi cocok buat semua jenis kulit. Dan bahan aktif utama pada serum ini adalah Alpha Arbutin sebanyak 2% dan Hyaluronic Acid. Kandungan alfa arbutin yang tinggi ini mampu banget mengurangi tampilan bintik hitam dan hiperpigmentasi. Sementara kandungan hyaluronic acid berfungsi untuk memaksimalkan kinerja alfa arbutin dan juga melembabkan kulit. Ini dia kandungan lengkap dari serum The Ordinary Alpha Arbutin. Jadi udah jelas ya, kandungan utama dari si serum Ordinary ini itu dapat mengurangi bintik hitam dan juga hiperpigmentasi. Terus hyaluronic acidnya itu dapat melembabkan kulit. Langsung kita masuk ke manfaat. Manfaat pertama yaitu mencerahkan wajah. Alpha Arbutin dapat mengurangi tingkat penggelapan kulit setelah terpapar sinar matahari dengan menghalangi produksi tirosinase, sehingga melanin yang dihasilkan akan lebih sedikit dan kulit pun terlihat lebih cerah. Yang kedua, meratakan warna kulit. Karena Alpha Arbutin menghambat produksi tirosinase, serum ini dapat mencegah munculnya bintik hitam atau bahkan membantu memudarkannya. Yang ketiga, memudarkan bekas jerawat. Sama seperti kemampuannya untuk memudarkan bintik hitam, serum Alpha Arbutin ini juga bagus loh dalam memudarkan bekas jerawat. Yang keempat, mengurangi hiperpigmentasi dan flek hitam. Hiperpigmentasi adalah kondisi di mana kulit kamu memiliki produksi melanin yang berlebihan, sehingga terkadang timbul pula noda atau flek hitam. Penggunaan Alpha Arbutin secara rutin ini dapat menunjukkan perubahan yang signifikan pada kulit. Flek hitam memudar,
serta tampilan kulit pun terlihat lebih cerah dan merata. Dan manfaat kelimanya yaitu melembabkan kulit. Kandungan hyaluronic acid pada serum ini fungsinya untuk menghidrasi kulit dan mengunci kelembapan dalam kulit. Nah, banyak banget ya manfaatnya, ada 5 manfaat tadi. Dan juga penting banget ternyata menggunakan serum The Ordinary ini buat kalian yang memiliki gejala-gejala penuaan. Jadi kalian wajib coba. Setelah itu kita akan bedah gimana sih cara pakainya supaya nggak salah ya. Oke, langsung aja. Cara pakainya gampang banget ya, cukup teteskan 2 hingga 3 tetes serum, lalu aplikasikan ke seluruh wajah. Nah, serum ini juga bisa kalian pakai di pagi hari maupun malam hari. Namun, aku anjurkan kalau untuk pemakaian pagi hari, kalian wajib menggunakan sunscreen setelahnya. Udah masuk ke cara pakai, sekarang langsung aja praktek. Jadi penggunaan serum ini digunakan, sekali lagi ya, aku selalu terangin berulang-ulang kali. Itu digunakannya setelah facial wash, kalian cuci wajah. Terus kalian pakai toner, apapun tonernya boleh. Terus kalian pakai serum. Setelah kalian pakai serum, baru kalian pakai moisturizer. Karena moisturizer itu untuk ngunci si serumnya, jadi wajib banget kalian pakai moisturizer. Terus setelah kalian pakai moisturizer, kalau siang hari kalian wajib pakai sunscreen, sunblock ya. Langsung aja. Kalian usap secara halus aja ya. Jadi aku biasanya aku ratain dulu. Oke. Setelah udah rata, aku biasanya tap-tap supaya lebih meresap. Nah, biasanya aku tunggu kering dulu, tunggu benar-benar ngeresap dulu, baru aku pakai moisturizer. Ini benar-benar jadi glowing banget. Untuk belinya, aku beli di mana sih? Aku beli di Shopee, di Tokopedia, dimanapun yang udah pasti tokonya trusted ya. Aku akan kasih rekomendasi toko Ordinary trusted, maksudnya asli ya. Soalnya memang ada efeknya, kulit aku jadi cerah, flek hitamnya jadi hilang, terus lembab banget, serta glowing. Nah, itu dia review aku tentang The Ordinary Serum Alpha Arbutin 2% plus Hyaluronic Acid. Jadi, buat kalian yang mau kulitnya jadi cerah, kulit wajahnya jadi cerah, terus juga pengen ngilangin bintik hitam atau flek-flek hitam, terus juga kalian gak mau ada hiperpigmentasi dan lain-lain, kalian wajib coba The Ordinary Serum ini ya. Ini efek banget, dan kalian kalau mau pakai itu harus rutin dan harus sabar, gak ada yang instan. Ini kelihatannya itu sekitar 1 bulan sampai 2 bulan tergantung jenis kulit kalian juga kan. Jadi aku ini kelihatan 1 bulan gitu udah kelihatan jadi cerah, flek hitam juga jadi hilang dan lain-lain. Nah, segitu aja vlog aku kali ini tentang The Ordinary Serum Alpha Arbutin 2% plus Hyaluronic Acid. So, bye-bye. Semoga bermanfaat, semoga juga menghibur. See you.